Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday, mommy. Saya jangan dilayanin kayak gini, jadi gak nyaman, saya bisa sendiri kok. Oh, kalau gak nyaman berarti kita pijitin aja. Biar saya pijitin pak kakinya, biar relax. Jangan dipijit, saya lagi gak suka dipijit. Gak apa-apa, kan abis jalan-jalan ya, kakinya bos. Itu biar gak cekot-cekot. Bener pak bos, ya. Betul ya. Enak tak? Papi ini apa-apaan sih? Dipijit kok keroyokan kayak gitu, kayak raja aja. Maaf ibu bos, bukan begitu. Kita ini di sini ingin memberikan kenyamanan supaya bapak itu seneng ya di sini ya. Ini sebagai wujud tanda terima kasih kita, bu bos, pak bos, karena kita udah diizinin tinggal di sini. Oh gitu. Ya sudah, kalian istirahat, kan udah ada saya. Oh iya, siap bu bos. Siap. Mari bu. Ya. Sana. Untung mami cepet datang. Papi udah enak banget. Enak apa enak? Bilang aja seneng kalau diladenin sama dayang-dayang yang cantik-cantik seperti itu. Papi kok ngomongnya nyindir kayak gitu sih? Gak enak nih. Papi ditempel terus, jadi gak bisa ngapa-ngapain. Oh gitu ya? Alarm. Alarm siapa sih malam-malam gini? Siapa sih? Ini alam. Jam malam. Mami ulang tahun nih. Biar mami terkaget-kaget, surprise, surprise party. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to mami, happy birthday mami. Tolong, bukan aku, mami. Papi cuma mengucapin selamat ulang tahun, surprise, kejutan. Ucapin ulang tahunnya besok aja, ini tengah malam. Udah tidur lagi, matiin lilinnya, matiin. Papi ini ada-ada aja sih, udah tidur ah. Heran deh orang yang enak tidur juga. Udah tidur ah. Minta tambahin sayur yang itu dong. Tini. Ini sayurannya Mas Bobi. Iya, enggak usah. Enggak usah, enggak apa-apa. Nah, jadi makan toge aja. Tin, semur daging buatan kamu bikin enggak? Lagi pengen makan semur daging nih. Ada. Lagi ndak bikin. Mas Bobi mau, Mas Bos. Nanti tak bikinin ya, Mas Bos. Gak usah. Gak apa-apa.
yang ada aja. Makanya sih tadi mau. Ya udah, kalau begitu ada yang bisa masih kami bantu gitu? Kami siap melayani. Udah, nggak ada. Sekarang kalian juga sarapan. Siap, Bu Bos. Iya, siap, Bu. Kita kalau itu makan di belakang aja. Ya udah, oke, mari. Tapi kenapa sih dari tadi megangin kepala terus? Sakit kepala nih. Gara-gara semalam kejengkang. Wah. Siapa suruh bikin kejutan yang aneh-aneh? Oh, bikin kaget aja. Tuh, rasain akibatnya. Surprise apaan, Pi? Tadi malam pas jam 12 tepat. Papi mau jadi orang pertama yang ngucapin selamat ulang tahun sama mami kamu. Mami kamu kaget. Teriak-teriak dia pikir papi hantu. Papi teriak kejengkang. Apa ini? Mami, aku lupa. Mami, selamat ulang tahun Mami. Makasih ya sayang. Aku doain supaya mami makin cantik, terus panjang umur, sukses terus, dan paling penting nih, makin sayang sama papi. Makasih ya sayang. Tapi kamu harus ingat ya, kalau kamu nanti menikah sama Cindy, kamu jangan bikin kejutan aneh-aneh. Ngagetin. Tenang aja, Mei. Aku kan orang yang gak suka ngasih kejutan. Kalit. Ya sudah, sekarang Mami berangkat dulu. Ya? Ya, Mi. Dadah, take care. Mami, happy birthday, darling. Lebay. Oh iya. Kayaknya nggak usah kayak gini juga, repot-repot amat sih. Nggak apa-apa kok Bu Bos. Ini itu kita tidak ada apa-apanya dibanding kebaikannya ibu ya, sama betul. Pak Bos. Mau nempatin kita tinggal di sini ya. Betul-betul Bu Bos. Biarin aja malah Vita begitu juragan Mami. Anggap aja itu ungkapan terima kasih mereka sama juragan Mami. Ya. Oke. Kalian boleh tinggal di sini sama... Tunggu dulu. Iya. Gini, saya tuh mau minta tolong. Iya. Tolong jagain Bapak. Siap. Biar gak macem-macem. Siap, Bu Bos. Biar gak deket sama perempuan. Siap, Bu Bos. Ya. Laksanakan. Oke. Sip. Ya udah. Ya, ibu jalan dulu ya. Awas, baru ke kanan. Kunci mobilnya mana itu? Kunci mobilnya. Ya, hati-hati. Rem tangannya itu, awas itu. Oke, Bu. Ya, tekan dikit. Kakimu kelindes. Ya. Ya, Bu Bos. Oke, Bu, awas kelindes. Ya, Ibu. Takar. Lu mesti inget kan pesan juragan Mami. Jagain juragan Papi. Jangan sampai lepas. Ya, inget tuh. Siap banget terus. Lu gak usah begini. Jangan norak kayak di kampung. Jangan bawa kesini. Biasa aja. Jangan bikin malu. Bikin malu. Udah, solo. Kerja lagi. Iya, Bang Pi. Iya, Bang. Aku sudah sepupu. Jangan lupa, nanti malam kita bikin dinner spesial, Kita bikin bubi kampus dulu, Pi. Tapi pasti kan, Cindy sama keluarganya harus aja.